I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you. Sedikit-sedikit bocoran aja ini ya. Koplingnya uwenteng, artinya kampasnya masih baru, kampas sama matahari, AC-nya juga dingin. Ini speedometer semua on. Kalau naikkan gini-gini ya, karena nggak enak kalau ngomong sisi naikkan karena mobilnya sudah ceper gitu ya. Nah, ini dicari rekan saya ini. Ini HiAce kita kalau mau nyewa di Jogja. Oh Yogyo. Ketemu. Wes mari dandan. Iya. Kursine nang ndi ning mburi? Di belakang. Ini habis servis kursi. Ini untuk teman-teman yang mau nyewa di Jogja. Oke loh. Dimanjakan loh buat teman-teman. Wes full spek. Kursinya wes full spek. Ini tinggal ini kan pasang depan ya nanti ya. Belakang pakai gini. Rimba Kencana Malang. Udah na abote iki. Gak luluh. Ini habis servis kursi. Servis kursi sama interior. Ini kursi nanti pakai begini. Eh, numpak premium enak. Yang di Jogja langsung aja order. Nomornya ada di bawah di layar kaca. Langsung Bening Transport. Istimewa. Armadanya baru. Ini bukan second loh, ini baru. Grace. Nek pas di Malang sih nyupiri aku. Tapi larang ongkosnya sih nyupir aku. Dan sih nyupir aku sedang larang. Oke. Wes sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang sahabatku, ini jam 11:30. Penduhur iki, menisan duhur mari iki. Nah, tak review sik iki. Nah, ini namanya Timor. Jadi ini adalah Timor tapi sudah tidak seperti standarnya. Mobil ini sudah modif keren habis. Tak jual mobil ini teman-teman, harganya enggak mahal kok. Cuma 38 juta boleh nego untuk pajaknya mati. Kalau mau menghidupkan nanti bisa. Pajaknya matinya sekitar 5 kali ya. Pajaknya 1 tahun enggak sampai 1 juta. Jadi ini sedan yang paling murah pajaknya di tahun itu. Sedan yang lain 1500 cc 97 itu enggak ada yang pajaknya lebih murah daripada mobil ini. Ini paling murah. Jadi untuk Timor sama Bimantara Cakra ya, yang paling murah itu pajaknya nggak sampai 1 juta. Oke ya, dari depan body cat total dan catnya juga nggak jelek-jelek amat. Ini modifikasi catnya bagus, kualitasnya cukup bagus. Oke ya, untuk ornamen kita pakai beberapa karbon, jadi bukan karbon asli tapi karbon-karbonan ya. Oke. Untuk lips bumper sudah ada body kit depan, body kit samping, dan body kit belakang. Jadi sudah lengkap. Body depan, samping, belakang. Kemudian velg model celong belang ya, depan sama belakang dan ceper. Mobil ini ceper. Jadi boys. Kalau naikkan akhirnya jadi nggak nyaman. Naikannya jelas positif nggak nyaman kalau ngomong naikkan, tapi cakep dilihat. Dan ini mobil ini untuk speknya sudah masuk, bisa masuk untuk spek kontes, walaupun kontes kelas
Jawa Timuran gitu masih masuk lah. Nasional untuk kelasnya Timur juga bisa diperhitungkan konsepnya. Jadi teman-teman kalau mau membangun mobil kontes, ini spek kontes. Oke. Jadi ini sudah ornamen semua pakai karbon-karbonan begini, dan pekerjaannya detail juga rapi sampai begini-begini. Ini detail ya, sampai karet-karete. Handle body untuk kaki masih standar, enggak rubah cakram, masih seperti itu. Dan velgnya juga, velgnya HSR keren. Nah, ini velg untuk modifikasi ya, bukan untuk velg balap. Ini spoilernya sudah cakep seperti ini. Oke, untuk knalpot kering ya, jadi suaranya ter, nggak saya coba di sini karena ini lingkungan perumahan. Kalau tak geber-geber di sini nanti tetangga bisa menggunjing, jadi nggak perlu dicoba di sini. Kalian mau coba silahkan coba di tol sana ya, jangan di tempat saya. Pokoknya knalpotnya ngeng ter, pedas. Gitu ya, bayangkan sendiri aja, zaman bayangkan. Karena knalpot ini dari full system, mulai dari depan sampai belakang sudah berubah, jadi pakai header dan full system sampai belakang. Untuk bumper belakang, lips bawah, spoiler belakang, spoiler atas, terus kemudian ini body kit bawah, body kit side kit sudah lengkap ya, kanan kiri. Sudah seperti hal-hal sekecil ini juga sudah ala-ala karbon. Dalam all karbon ya. Sudah begini ya. Gini ya karbon. Dashboard, dashboardnya juga cakep. Ini sudah pakai cover karena ya Timur tahu sendiri dashboardnya gimana. Ini all karbon. Ini ya. Tinggal audio aja nanti di setup lagi. Masih secakep ini. Oke. Jok backlit ya. Backlit karpet sudah, karpet dasar sudah. Jok belakang, door trim juga sudah retrim sesuai warna body. Kalau teman-teman untuk modif beginian habis berapa? Kalau kalian modif sendiri beginian, ban pelek, kaki-kaki, knalpot, engine semua, waduh. Kayaknya saman modifnya aja, saman belikan Timur lagi dah, masih cukup ini. Kalau kalian bangun sendiri. Ini ya, untuk body belakang, dalam-dalam cat totalitas. Ini bagasi masih standar bawaan. Oke. Ini namanya emergency untuk buka tutup tangki apabila tangkinya nggak bisa dibuka dari depan. Begono kawan-kawan. Oke. Understand ya. Nah, ini untuk bagian belakang kanan. Dalam nih. Disepil ya. DOHC mobil ini tahun 97. Door trim sopir. Wow, setir. Setir wow, speedometer on semua. Electric mirror on, power window on. Oh, cakep, cakepnya gak ketulungan. Mesin. Ini sudah pakai stud bar. Mesin sudah dicat, ruangan mesin untuk body cover mesin merah. Terus kemudian ini deck lamp mesin, cover atas pakai biru, radiator kuning, bull head merah untuk jalur filter urin. Ya, ini kalau ndak orang kreatif ndak bisa, guys. Ini ya, detail pekerjaan nih. Knalpot sudah full system. Mesin sehat, DOHC bisa dipakai tet, kik, bisa. Nanti kalau kamu pakai nyoba spin bisa. Gitu ya, kamu mau pakai kik, mau nyepin, war bisa. AC dingin ya. AC dingin saya enggak usah meraktekan naikkan. Naikannya keras karena sudah ceper ya. Coba tak hidupkan. Nah.
Ibaratnya war. Kalau tak gas, ter. Nanti gak enak sama warga ya. Ini kalau kamu mencoba di tol apa-apa gitu, boleh. Udah, pokoknya mesin ini gini. Oke, kawan-kawan, kalau sampean minat, ini tak jual. Oke ya, harga 38 juta. Kalau mau modif, raga dewe, kalian beli bahan, kemudian modif, itu modifnya aja habis mobil satu, mobil ini satu. Mobil ini kan harganya sekitar 30 jutaan ya. Nah, ini murah meriah. Sudah begini, tinggal ngurusin pajaknya aja. Nah, audio itu sama pemilik diminta. Jadi kalau kalian mau di setup lagi. Jadi sudah cakep mobilnya. Nah, daripada bangun sendiri, ini sudah jadi bahan, sudah bisa siap untuk ikut ajang kontes. Nah, dipakai harian juga cakep, bensinnya irit. Mobil ini 1 liternya di atas 10 km yang pasti. Jadi mobil ini salah satu sedan yang irit, dan engine-nya, teknologinya juga enggak malu-maluin, sangat engine-nya itu wow teknologinya. 1500 cc DOHC. Teknologinya sudah lumayan asik untuk dipakai geber-geberan. Dek, anu sampean tutup kape ya. Nah, ini anak-anak. Nah, ini ya. AC-nya dingin. Power window bisa semua. Kok saya suka sedan gitu, tak ambil mobil beginian. Power window bisa semua ya. Nah, saya ini soalnya suka Jeep, suka apa? Overland. Kalau saya suka sedan, suka cakep, ini nggak akan tak jual mobil ini. Gitu ya, sahabatku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bersedekah kita ketika kita lada lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang yuk. Anu, ayo dur. Amrolas. Oke. Bismillah. Sudah ready, Mas. Yang mau pakai wisata, sudah ready ya. Habis ke set up audio untuk hiburan. Jok ganti kapten seat semua dari rimba kencana. Ini belum diganti ya. Joknya sudah dung sudah semua. Plafon interior sudah full. Dimanjakan masih. TV besar. Full service, full senyum. Pokoknya full senyum, full spek.